$105. Ini level 30 ya, 30 biji cabai. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar kalian semuanya? Selamat datang kembali di channel aku Maozi Live bersama aku Dwi. Hari ini aku mau kerja ya, dari jam 10 sampai jam 4 sore. Jadi kemungkinan vlog aku bakalan pendek hari ini karena aku kerja. Terus hari ini aku tadi udah booking untuk ini ya, untuk ke salon kuku ya. Jadi nanti aku mau mani pedi setelah selesai kerja, karena ini udah lama banget, ini udah 2 bulan lebih aku gak bisa ganti kuku. Udah gitu ini banyak yang udah lepas tuh, overlaynya udah lepas, jadi ini udah buluk banget, jelek banget kan. Jadi nanti aku mau ke salon, mau dandanin kuku tangan sama kuku kaki setelah kerja. So tonton terus videoku guys. Guys, ini aku lagi di drive-thru KFC ya. Ini aku mau beli chicken, mau malas masak. Hi, can I please get 9 pieces of hot and spicy chicken and 9 pieces of the original please? Yeah, potato. And 2 large chips please. Thank you. Ini KFC-nya, tuh ada chipsnya, please. Tuh kan, beli 2 box tadi guys. Masih panas. Ih, enak banget. Nah, ini yang punya aku mau aku sambelin. Mau bikin ayam geprek KFC. Ini aku mau bikin sambel ya. Ini sambel ayam geprek yang level 30. Ini cabenya aku kasih 30 biji. Terus ada bawang putihnya 2. Ini aku mau masukin di situ, udah aku cuci semuanya. Terus nanti aku kasih cherry tomatonya 3. Ini kasih gourmet stocknya 1,5 sendok teh. Jadi nggak aku kasih garam, pakai ini aja, kan udah asin begitu. Tinggal diulek. Nah ini udah lembut. Ini tinggal aku masukin cherry tomatosnya. Ini tinggal di prep tuh. Wis. Ini dia ayam geprek KFC. Tuh guys, ini level 30 ya, 30 biji cabe tadi. Wis endulit. Makan-makan. Baiklah teman-teman semuanya, ini aku sudah di rumah, sudah selesai kerja. Tadi mampir beli KFC ya, karena males masak. Ini aku mau makan KFC geprek tuh, level 30 guys. Nah tadi kan aku udah sempet nih dandanin kuku, udah sempet ke salon. Tadi apa, kuku jari-jari tangan sama kaki udah diinin semuanya. Aduh, enak banget. Karena udah 2 bulan lebih enggak apa, jelek banget kan kukunya kan. Akhirnya ini tadi finally tuh rapi semuanya, warnanya juga bagus kan? Lumayan cantik. Nah, ini tadi guys, aku mau share ke kalian ya, habis berapa aku tadi ya. Jadi tadi untuk mani pedi nih.
Habisnya 105 dolar. Itu kalau dirupiahin berapa ya? Sekitar 1 juta ya. Jadi itu aku wajib sih setiap 4 minggu sekali aku pasti nyalon kuku ya. Jadi kalau ini sendiri, kalau dicat sendiri itu nggak awet, suka pecah-pecah gitu loh, udah gitu ngelupas cepet banget kan. Tapi kalau ke salon gini kan ada overlaynya, jadi ini tahan lama 4 minggu. Jadi makanya setiap 4 minggu sekali saya ke salon kuku terus untuk betulin kuku ini. Jadi I'm so happy. Ini aku mau saatnya makan dulu. Aku mau pakai hand sanitizer dulu guys. And you never know kan ya. Ini mukbang dulu, mukbang ayam geprek KFC guys, level 30. Bismillah, mudah-mudahan enak. Yam yam yam. Ini kayaknya cincinnya harus dilepas ya. Nggak enak kan makan pakai tangan tapi ada cincin itu nggak bebas. Aku lepas dulu, lepas jam juga, lepas bengkel juga, hand sanitizer lagi. Oke, mari makan semuanya ya. Selamat makan. Ini kayaknya Indolita banget. Seperti biasa, saya tuh demen banget sama yang pedes-pedes. Ini taruh nasi. Ini taruh sambal sama ayam. Nikmat banget. Manis. Lalapannya juga manis. Ini taruh sini. Terus makan. Pokoknya nikmat sak dunia sak akhirat ya, tak jamin. Kriuk-kriuk. Tuh kan guys, kalau males bikin ayam gepreknya sendiri ya, ayam tepung sendiri, mending beli di KFC udah jadi, tinggal bikinin sambal, praktis kan. Kalau bikin sendiri kan kadang ribet, prosesnya lama pula. Kita bungkus pakai ramban. Tak jamin lah, nggak nulah-nulah ya. Mantap tenan pokoknya. Gila guys, pedesnya kayak neraka. Tapi nggak mau berhenti makannya. Neraka 5 senti. Baiklah teman-teman, ini aku udah kekenyangan. Aduh, begah banget perut aku. Gila, habis semua tadi ayam geprek sama nasi. Ini aku lagi nyantai, lagi keliling YouTube. Sebelum anak-anak bentar lagi mau bobo ya, aku sempetin nonton video teman-teman. Terima kasih ya teman-teman ya yang udah nonton video aku. Jangan bosan-bosan nonton video aku. Jika kalian ada kritik dan saran seperti biasa silahkan komen. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe juga ya. Dan sampai ketemu di video aku berikutnya. Terima kasih, take care semuanya. Bye.